Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Leslar, manapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Wang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang barusan bergabung serta merupakan channel ini, jangan ragu, bimbang serta bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate, teraktual, teranyar seputar Hesti Kejora, Rizky Bilar, Abang El, dan Abang Min tentunya. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini, kita lihat unggahan yang pertama dulu nih. Wow, jangan lupa nonton para napi today AMKM NCP. Duh, udah pakai baju Shopee aja tuh si Rani Core CS ya. Wow. Dan kita lihat di sini akun Instagram ini menuliskan sebuah caption yang paling ditunggu mak-mak Konoha, kata Munaro, jangan lupa nonton nanti malam AMK jam 19 WIB. Ada macaron cupcake ya. Asik, Rani punya dua kandidat calon bapak dari anak-anaknya. Ada Susilawati, tiga serangkai. Kemudian juga ada Purnamayani. Alhamdulillah ada dua kandidat calon ayahnya. Ada Yunski, sepertinya mesti mereka di penjara. Pasti masih punya rencana jahat karena Renata masih di luar, tebak-tebak buah mangga saja. Ada juga dari Mama Eda, cie, trio apa nih? Trio kunyuk ya. Buka HP lihat foto tiga serangkai narapidana langsung ngakak. Lucu banget para sahabat ya, pokoknya. Malam hari ini seru ya, dan akhirnya terjawab sudah, pokoknya siapa pelakunya. Dan mudah-mudahan kalau sudah seperti ini, viewersnya banyak, penontonnya banyak, dan kita doakan mudah-mudahan bisa trending lagi ya, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat, wow, masya Allah tuh, pasangan terkiut ya, masya Allah kesayangan. Kita lihat di sini, baru kita berkomentar, masya Allah tabarakallah, suka banget dengan kalian pasangan yang serasi, nggak ada bosannya untuk selalu melihat Leslar, istrinya imut dan manis, suaminya tampan rupawan. Ada Juriana juga ikut menambahkan komentar di sini, mungkin karena Lesti suka pakai baju yang size-nya besar jadi kelihatan kurus, padahal badannya ideal sesuai berat badan dan tinggi badannya, itu yang diidamkan para cowok. Nggak seperti kita, badannya luas X lebar, terutama aku. Dan itulah tadi juga, kalau Lesti mah mohon maaf ya, pasti gemuk dikit beliau langsung diet, karena ya itulah tadi, Lesti ya boleh dikatakan menjadi model juga kan di apa, di Nobi. Jadi memang badannya harus ideal terus tuh, bukan karena dengar Rizky Billar juga kurus, kuras, kurus segala macam. Ini kadang-kadang netizen asal ngomong nyerocos aja gitu lah ya. Emang ada, mohon maaf ya, emang ada model-model yang di Nobi itu yang mohon maaf ya, badannya siege kan, nggak ada, semuanya langsing-langsing. Kemudian juga dari Juriani juga nih, aku suka lihat body Lesti ya, sedeng, nggak kurus, nggak gemuk, kapan ya aku body kayak Lesti. Ada Dinda Tamam juga nih, suka banget outfitnya, boneless, hijabnya juga keren, pokoknya masya Allah. Apalagi papanya El, keren bingit deh, pokoknya mah dua pasangan, dua insan yang sangat luar biasa ini, pokoknya cocok banget, terasi banget pokoknya ya, masya Allah, ulala. Kemudian selanjutnya ini di Lester Entertainment tuh, ya Allah bengek, kelebihan lihat raut wajahnya tegang terus, nangis takut jatuh gemes. Ada drama 3 juga nih, masya Allah, nak, makin pintar makin banyak kosa katanya, anak soleh, ganteng, cerdas, kesayangan Onki. Ada Rohmanah Tina, mohon maaf aku pengen ngakak mulu bawahnya lihat Patih ya. Si pipi tomat ya, pokoknya masya Allah banget, berkah barokah selalu buat apa ya, buat Leslar pokoknya ya, masya Allah, masya Allah banget.
Kemudian selanjutnya kita lihat tadi sebuah informasi yang sangat luar biasa ya, lagu Angin tembus di angka 10 juta viewers on YouTube. Masya Allah, mantap. Kemudian selanjutnya, jadwal SMS serentak, yuk ikuti jadwal SMS serentak ya, Star besok, esok hari bersama-sama biar langsung nambah bersamaan SMS-nya dengan nominal Rp20.000 ya, yang nggak bisa SMS ikut donasi pulsa ya. SMS serempak, mulai SMS serempak bersama-sama pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore ya waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 7 dan sampai dengan pukul 9 ya. Wow, gempur SMS serempak sesuai jadwal tuh. Bismillah, borong piala, amin. Yang di TikTok juga ayo kuat barisan kita ngejar bismillah borong 3 piala. Ada Enang Suistina, bismillahirrahmanirrahim. Semoga rezekinya Bunda Lesti bisa borong piala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha dan berdoa persahabat ya nih. Sayang sekali HP saya nggak bisa buat SMS. Bisa langsung donasi aja nggak apa-apa tuh. Ayo juara Lesti, ayo digaskin. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Lesti kejuara bisa menjadi pemenang ya, bisa jadi juaranya dan kembali lagi memborong piala dan hadir tampil bersama sang suami tersayang. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan ini siapa yang belum SMS, yuk cus SMS sekarang yang masih banyak waktu, belum ditutup. Jangan lupa pot aplikasi video juga ya, digaskin. Kemudian selanjutnya nih, gaya si Abang L memang makin kece badai para sahabat. Ya memang, ya orang memang gak kaleng-kaleng kalau udah bergaya ya tuh. Tuh yang ini keren bingit, coba kita lihat tuh ya, sambil ngelel-ngelel ya. Dan ini juga kita lihat tuh, beuh. Masya Allah, ini mana keranjang kuningnya, mau COD sekarang ganteng pol soalnya. Aku mau COD juga guys, Masya Allah bos kecil ganteng maksimal. Masya Allah tabarakallah bos kecil gayanya, bismillahirrahmanirrahim. Salam bos besar yang sukses, amin Allahumma amin. Masya Allah bang, gayamu udah kayak papahnya bisa ya diarahkan. Ah ini mana nurut, pokoknya ya anak nurut, anak pinter, anak cerdas, segala bisa diarahkan, gini itu pinter banget. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semakin luar biasa buat Leslar keluarga besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, ada unggahan dari Bilar Edit nih. Wah, hoki banget mas, jadi pengen foto juga sama papanya El tuh. Wow, beruntung banget sih masnya ya. Aduh, Masya Allah, pokoknya beruntung banget yang sudah bisa foto dengan Leslar. Aslinya mirip banget papanya katanya tuh, Masya Allah. Ah, pokoknya Masya Allah banget ya. Kita doakan terus mudah-mudahan Leslar berkebarokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, Lesti Kejora ya bersama Papa B sepertinya ya tuh hadir di acara resepsi Mahalini nih. Wow, mobilnya dulu ya teman-teman, vitamin malam ini dari saya katanya ya. Dari tadi lihat live pikir kelihatan cidukan, belum dapat cidukan mereka. Semoga bentar lagi muncul foto cidukan keluarga Lestar. Amin ya Rabbal Alamin tuh ya. Ke acara resepsi Rixi Pebian ya kak katanya tuh. Masya Allah, pokoknya kita nantikan cidukan-cidukannya para sahabat ya tuh. Masya Allah. Wow, pokoknya kita doakan mudah-mudahan bakalan banjir vitamin malam hari ini.